abses ginjal. Infeksi atau abses ginjal tentunya menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dengan baik. Adanya kondisi ini bisa menyebabkan adanya darah atau nanah pada urin. Memang wanita lebih memiliki risiko mengalami abses ginjal dibandingkan para pria. Biasanya muncul abses ginjal ini terjadi karena adanya infeksi kandung kemih sebelumnya. Gejala abses ginjal. Ada beberapa gejala yang perlu diperhatikan dengan baik, yaitu darah atau nanah dalam urin, demam, lemas, tidak nafsu makan, mual, diare, dan sakit pinggang atau nyeri punggung. Namun, memang pada anak-anak dan lansia terkadang tidak memberikan tanda yang jelas untuk perkembangan penyakitnya. Sehingga memang perlu adanya perhatian khusus. Penyebab abses ginjal. Beberapa faktor risiko lain yang perlu untuk diperhatikan adalah sembelit terutama pada anak-anak, kelainan saluran kemih, sistem kekebalan tubuh yang menurun, kerusakan saraf pada kandung kemih, penyakit sulit buang air kecil, dan menderita prostatitis atau infeksi pada kelenjar prostat. Sehingga berbagai kondisi tersebut harus diperhatikan dan dihindari sebaik mungkin. Mengobati abses ginjal. Cara yang paling mudah untuk mengatasi abses ginjal adalah mengkonsumsi air putih yang banyak untuk menghilangkan bakteri di ginjal, serta meminimalisir kondisi dehidrasi pada tubuh. Jika Anda merasakan nyeri, bisa menggunakan bantal hangat yang ditempelkan pada bagian punggung, perut, atau pinggang untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Pastikan Anda melakukan pengosongan kandung kemih dengan baik dan jangan membiasakan untuk menahan kencing terlalu lama. Dengan begitu, kesehatan pada kandung kemih dan ginjal juga akan lebih optimal terjaga. Istirahat cukup juga akan membantu untuk mengurangi efek atau resiko dari abses ginjal ini. Untuk perlu Anda perhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan kondisi yang lebih parah. Perawatan secara intensif akan diperlukan jika sampai terjadi pada kondisi dehidrasi, kondisi Anda tidak membaik meskipun sudah mengkonsumsi obat. Munculnya gejala sepsis, nyeri yang parah pada di bagian pinggang atau perut, dan penyakit seperti diabetes, ginjal, atau liver. Sehingga Anda harus segera mengambil tindakan jika mengalami beberapa gejala tersebut. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.